never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Awan kelabu di sesi latihan Persib pakai pita hitam dan doa untuk korban tragedi Kanjuruhan. Persib Bandung tetap menjalani program latihan seperti biasa setelah batal menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-11 Liga 1 2022 Minggu 2 Oktober 2022. Dengan mengenakan pita hitam di lengan, Rahmat Irianto dan kawan-kawan menjalani latihan di Stadion Persib Jalan Ahmad Yani Kota Bandung. Bagi kami tentu ini menjadi masalah yang besar karena tim sudah menunjukkan perbaikan dan sekarang tim meraih 3 kemenangan secara beruntun. Kami mengoleksi 9 poin dan sudah sangat siap untuk menghadapi Persija, ujar Luis Milla. Oleh karena itu pasukannya tetap menjalani program latihan walaupun tidak memungkinkan untuk menggelar pertandingan setelah adanya insiden di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Bagi Luis Milla dan Persib, saat ini tidak penting untuk memikirkan kompetisi karena suasana di Malang masih berkabut. Luis Milla mengaku belum tahu persis kapan tim besutannya akan bermain kembali. Saya tidak tahu kapan kami akan bermain lagi karena itu di luar kendali saya. Rencananya setelah pekan ini, kami akan melakukan latihan dengan baik, dengan intensitas dan sikap seperti ini, ucap Luis Milla. Itu rencana saya karena akhir pekan ini tidak akan bertanding. Saya menunggu informasi yang terbaru, tambah pelatih berusia 56 tahun ini. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight